Welcome to Reefers Indonesia. Kali ini adalah lanjutan dari part 9 yang dari part 10. Kemarin saya telah membeli beberapa koral, yaitu ada ini, payungan ini, dua ini baru dan sudah saya pasang. Untuk yang lainnya masih tetap sama seperti yang sebelumnya. Lihat di sini sudah mengembang semua. Itu pemasangannya kemarin satu hari yang lalu. Ya, jadi seperti inilah penampakannya untuk saat ini. Untuk wave maker saya arahkan ke belakang sana, karena kalau diarahkan ke depan dia cukup membuat ombak yang sangat besar. Jadi untuk akuarium sekecil ini dengan wave maker yang seperti itu, dengan beberapa koral yang saya taruh, saya rasa sudah cukup seperti ini, gitu ya. Di sini juga saya menambahkan beberapa ikan, gitu ya. Ini adalah ikan-ikan yang telah saya beli. Ini adalah ikan balong, gitu, sejenis clownfish dan mirip seperti ikan nemo, gitu dia. Dan hidupnya juga di anemon, ya. Ini anemon jagung. Terus di bagian bawah sana tadi, di bawah sini itu ada ikan betok, gitu, betok warna ungu. Kemudian yang di belakang itu yang ada ekornya tadi terlihat di sini, itu adalah ikan botana. Dan nah, itu dia ikan botananya satu. Kemudian ada ikan jabing juga. Jabing di sini saya gunakan untuk membersihkan membersihkan lumut yang ada pada pasir-pasir. Gitu. Di sini saya memberi makan untuk akuarium saya ini. Saya mempergunakan ini Seaweed Extreme. Ini ukurannya S, jadi sudah cukup untuk ikan-ikannya saya. Untuk sekedar tahu saja, ini saya memberi makan hanya 1 kali 1 hari, karena untuk menekan proses dari pertumbuhan si ikan. Karena kalau terlalu sering juga, proses pertumbuhan juga semakin bagus, otomatis ikan akan cepat semakin besar. Gitu ya. Di sini saya masih tetap mempergunakan Purple Up dan mempergunakan dari bakteri starter dari Aqua Forest Probio F. Lebih seperti itu ya. Oke, kurang lebih ya seperti ini saja. Bisa dilihat ini ke kerang, atau kita bisa dibilang kima, yaitu ya warna kecil. Untuk penyebarannya pun di Indonesia sudah sangat dilindungi sekarang, tapi sebisa mungkin yang kita ambil kita harus bisa merawatnya dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa merawat dengan baik, lebih baik kita melepaskannya saja ke alam liarnya biar tidak mengurangi populasinya. Itu oke. Bisa dilihat di sini seroja saya sudah mengembang. Nah, itu ini adalah anemonnya. Jadi dia cukup kaget tadi. Jadi makanya langsung menurun dan langsung menguncup. Dan ini adalah jamur rodatik, bisa terlihat ada warna hijau dan coklat, bulunya itu warna coklat. Di sini saya menambahkan ornamen seperti candi ini, gitu ya. Di sini saya menggunakan lem Alteco Epo putih untuk menempelkan beberapa koral saya yang ada di sini. Juga ini ditempelkan oleh Aqua Epo putih. Oke, di sini banyak terlihat buih-buih yang berterbangan, itu karena filter shock saya sudah penuh. Jadinya buih itu langsung turun, langsung naik mengikuti dari power headnya. Jadi masih terlihat ada buih-buih di sini. Tapi untuk sementara sih tidak masalah. Jadi kita bisa lanjutkan saja. Jadi untuk pemasangan tumbuhannya kurang lebih seperti ini saja. Saya sudah cukupkan, karena kalau juga terlalu banyak dan terlalu banyak varietasnya, memang terlihat bagus tapi akan menguras tenaga untuk merawatnya, karena dia butuh ibaratnya air yang baik dengan suhu yang baik juga. Kalau ini adalah beberapa koral pinggiran, jadinya dia bakal cepat mengembang asalkan di akuarium ini airnya memang sudah matur, gitu ya. Karena kan akuarium saya ini juga saya sudah mencyclingnya kurang lebih 2 bulan sampai ini sudah dimasukkan ikan. Jadi kurang lebih ini adalah 2,5 bulan, gitu ya, dari yang kita lihat yang kemarin. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu masih saya pakai water ininya, overflow boxnya itu MT rating, yaitu mereknya. Kemudian ya masih seperti ini saja. Saya cukup Ini ada alat salinitas cek yang saya pergunakan. Terus lampu juga masih saya menggunakan lampu yang buatan dari Cina itu. Ya, buatan Cina tapi pabrikan gitu ya. Saya lebih memilih menyarankan untuk menggunakan yang pabrikan karena lebih bagus. Dan kedua, wattnya kecil tapi pencahayaannya cukup menusuk untuk ke koral gitu. Oke. Kurang lebih sekian video singkat updatean dari part ke-10 ini. Semoga nantikan part selanjutnya lagi, entah apa akan saya lakukan. Di sini saya ada satu akuarium. Akuarium ini akan saya pergunakan, yang sebelumnya saya pergunakan untuk lohan, nanti saya akan pergunakan untuk akuarium dengan natural system. Jadi saya tidak mempergunakan SAM, hanya menggunakan filter hang on. Ini kan filter gantung. Saya menggunakan filter hang on yang di belakang saja. Jadi nanti di dalamnya kita akan lihat keseruannya dalam merakit akuarium yang satu ini. Maaf, ini agak gambarnya agak sedikit blur. Oke, gambarnya nggak blur. Ya, kurang lebih itu. Ya, itu dia. Oke, lampu nanti saya akan tetap menggunakan lampu yang ini, atau nanti saya punya dua nih lampunya, nanti saya akan pergunakan yang sama juga di sini gitu. Nanti kita akan lihat perjalanan dari apakah kuat menggunakan hang on untuk akuarium air laut atau tidak gitu ya. Kalau kuat apa saja sih trik-triknya, nanti kita akan jelaskan di video yang selanjutnya. Oke, kurang lebih sekian video saya kali ini. Jika kalian yang belum subscribe video ini, tolong di subscribe terlebih dahulu agar saya bisa lebih bersemangat untuk dalam membuat video dan memberikan saran-saran kepada kalian pecinta penghobi akuarium air laut. Oke, sekian dari saya. Salam Reefers Indonesia. Jangan lupa komen dan subscribe-nya, jangan lupa jempolnya juga. Oke, terima kasih.